29, seorang yogi yang telah mencap menggapai kesempurnaan dalam yoga, dalam kesadaran murni tanpa batas, memandang sama semuanya, ia melihat sang jiwa agung berada dalam semua makhluk dan semua berada di dalamnya. Bagaimana saya bisa pilih kasih kalau dalam diri orang yang saya pikir musuh saya itu juga ada Tuhan? Krishna tidak mengatakan bahwa kita harus bersahabat dengan semua orang. Tidak juga, loh, melihat Tuhan berarti apa? Seorang murid sedang mendengar ceramah seperti ini. Tuhan ada di mana-mana, dia pergi ke pasar, ada gajah mengamuk datang, orang-orang pada pada menepi, cari cari tempat yang aman supaya enggak diserang oleh gajah yang ngamuk. Banyak orang teriakin orang ini, kamu juga harus menyelamatkan dirimu, gajah lagi datang ke sana. Dia bilang, enggak, Tuhan ada di mana-mana, itu gajah juga Tuhan. Datanglah gajah, diinjak-injak dia, berdarah-darah dia. Dia pulang ke tempat guru, dia mengeluh kepada guru, saya ingin menjalankan titah guru, ajaran guru, di mana-mana ada Tuhan, tapi gajah itu, dia bilang kau bodoh. Kamu kan tahu semua ada Tuhan, gajah kan nggak tahu. <tuh> Kalau ada orang yang tidak pernah baca ini atau pernah baca tapi nggak mau ma menghayati maknanya, dia tetap menyerang kamu, apa yang kamu harus lakukan? Dia bilang kan juga ada orang sang guru mengingatkan, tadi banyak orang suruh kamu untuk menyelamatkan dirimu kan? Orang-orang itu juga ada Tuhannya. Kenapa kau tidak mau mendengarkan Tuhan itu? Mau mendengarkan, mau melihat gajah saja sebagai Tuhan. Jadi tidak berarti kita melihat Tuhan di mana-mana? Guru saya selalu mengatakan tidak berarti kalau kamu seorang insinyur-insinyur listrik atau insinyur apalah yang hebat sekali. Dan karena kamu mengetahui segala sesuatu tentang pelistrikan, masukkan tangan kamu dalam colokan listrik, ke nastrum juga. Tidak ada maaf karena kamu sudah PhD, kamu sudah hebat sekali, sudah ngerti segala sesuatu tentang ilmu fisika, oleh karena itu listrik tidak akan menyetrum kamu. Tidak. Melihat Tuhan di mana-mana juga berarti kalau ada Tuhan dalam dalam wujud gajah yang sedang mengamuk, ya kita hindari. Sedikit. Kita hindari. Harus pintar-pintar, gunakan intelijensi ya. Krishna juga sedang mengatakan kepada Arjuna, lawanlah musuh-musuhmu. musuh musuhmu Arjuna mau mengatakan tidak, saya ketakutan dia. Dia melihat kakeknya, melihat gurunya, dia ketakutan sebetulnya. Tapi dia menyembunyikan rasa takutnya. Ini kan guru saya, ini kakek saya, ini keluarga saya. Masa saya membunuh mereka? Krishna mengingatkan bahwa peranmu di sini, di medan perang Kurukshetra ini, perangmu sebagai satria, adalah untuk menghabiskan orang-orang ini bukan karena mereka itu keluargamu atau bukan keluargamu, karena mereka berada di pihak adharma. Saya membantumu wahai Arjuna bukan karena kamu sepupumu, bukan. Krishna jelas sekali, urusan saya di medan perang ini adalah dharma sensta ya untuk meneguhkan kembali dharma. Saya bukan untuk melindungi kamu atau membantu kamu. Tidak, urusan saya adalah untuk menegakkan kembali dharma. Saya berada di sini, jadi gunakan juga intelijensinya. Lihat Tuhan di mana-mana, tidak perlu benci orang, tapi lakukan juga, lakoni juga peranmu, peran yang diberikan kepada kamu. Jadi, kita harus pintar-pintar di situ. Ketiga puluh, ia yang melihatku, jiwa agung, dalam setiap makhluk dan semua makhluk dalam diriku, tak pernah hilang dariku. Pun demikian, aku tak pernah hilang darinya. Begitu kita sadar, Tuhan ada di mana-mana. Saya berada dalam Tuhan, Tuhan berada dalam diri saya. Ada ikan dalam kolam, ada air dalam ikan itu, ada air di luar ikan itu. Begitu juga kita semua seperti ikan-ikan di luar Tuhan semuanya, di dalam ada Tuhan. Kalau sudah sadar seperti itu, aku tidak akan hilang dari dia, dia tidak akan hilang dari saya, berarti apa? Kita akan selalu mengingat hal itu. Kita tidak akan pernah lupa melupakan hal itu. Ketiga puluh satu. Seorang yogi berkesadaran demikian senantiasa bersatu denganku, memujiku sebagai jiwa agung yang bersemayam dalam diri setiap makhluk, termasuk di dalam dirinya sendiri, dan melakukan semua kegiatan dan ke, ke, dengan kesadaran itu. Tetap melakukan kegiatan, tidak perlu menjadi petapa, meninggalkan keluarga, meninggalkan apa tidak lakukan kegiatan, Krishna mengatakan senyas adalah melepaskan keterikatan. Punya anak, punya istri, punya suami, layani mereka. Itu adalah hubungan karma, kalau enggak selesai, lahir lagi nanti untuk menyelesaikan utang piutang. Tapi juga ada batasnya, ada ashramnya, Lakukan, laksanakan hutang piutang itu selesaikan sampai anak-anakmu sudah selesai kuliah, sudah mandiri. Selesaikan, masuk wana prasta, jangan selalu mengurusi anak cucu. Jangan jadi seperti anjing di rumah, ma, pak, aku mau jalan-jalan tinggalkan anak di rumah, kakek, nenek lagi ngurusin anak, anaknya sendiri, bapak dan maknya lagi jalan-jalan ajaran kita mengatakan kalau sudah berusia 50-60 tahun, wana prasta, lepaskan keterikatan dari dunia benda. Jadilah guru, jadilah dosen. Zaman dulu guru kul. Orang-orang seperti kita yang sudah berusia, semua tanggungan sudah selesai, anak sudah besar, sudah mandiri, sudah kawin belum kawin itu bukan urusan kalian. Begitu dia mandiri, that's it. Setelah itu lakukan something else, lakukan sesuatu yang lain, layani masyarakat. Jangan terikat sama keluarga sampai menjadi furniture. Lama-lama punya furniture yang satu macam, kita juga bosen kan? Anak cucu kita juga bosen melihat kita. Cuma nggak bisa ngomong karena soal warisan. Kalau nggak ada soal warisan, mereka juga akan mengatakan, Pak, aku udah bosen banget. Jadi, kita harus pinter-pinter, mendengar Krishna ini harus pinter-pinter. Ketika dia mengatakan, lakukan, lakukan tugasmu, tugasmu, tugasmu adalah sampai anak-anakmu mandiri, that's it. Kalau nggak mau mandiri, Mahatma Gandhi, kita tahu, kita selalu mendengar nama Mahatma Gandhi kan, orang yang mulia, banyak orang yang tidak setuju dengan dia sekarang, tetapi ya, bagaimanapun juga kontribusi dia luar biasa. Anak dia yang nomor satu, pemabuk, pejudi, dan ketika Mahatma Gandhi mau diperabukan, Menurut tradisi, seharusnya anak nomor satu ini datang dan memberikan api. Mukhagni, api pertama itu dinyalakan oleh anak pertama. Tidak datang pada waktunya, datang setelah sudah diperabukan, dan dalam keadaan mabuk. Seorang gandhi yang kita anggap luar biasa pun, anaknya seperti itu. So, ada yang tanya kepada Gandhi, bagaimana kondisi seperti ini? Dia bilang, ya setiap orang punya karmanya. Kalau dia masih mau merubah dirinya, saya sudah menulis kepada dia, datanglah ke ashram, tapi kamu harus ikuti. Harus ikuti peraturan di ashram. Bukan datang ke ashram sebagai anak saya. Sebagai anggota ashram, Tinggal di ashram, ikuti semua peraturan ashram, rubahlah hidupmu, dia tidak mau apa yang harus saya lakukan. Itu adalah karma dia. Gak bisa kita lakukan apa-apa, tugas kita adalah sampai memberikan pendidikan yang baik. Dia harus bisa mandiri, tapi tetap saja kalau tidak mau mandiri, you cannot do anything. Setiap orang punya karma masing-masing. Mau jungkir balik seperti apapun juga, nggak bisa. Jadi gunakan intelijensia lagi-lagi. Gunakan intelijensia. Tugas kita memberikan pendidikan yang baik. Tugas kita memberikan karakter yang baik. Memba membangun karakter yang baik. Membantu. Membangun pun kita nggak bisa. Membantu. Supaya karakternya muncul. Kalau nggak bisa juga, apa yang kita harus lakukan? Ketiga puluh dua, ia yang memandang semua sama sebagaimana ia memandang dirinya dan menganggap sama suka dan duka adalah yogi manusia utama ia melebihi apa dan siapapun juga memandang sama memandang sama seperti apa anak kalau nakal kita memberikan nasihat sekali dua kali tiga kali Sepuluh 10 kali, seratus kali, kalau tetap juga tidak mau berubah, what can you do? Begitu juga dengan dunia ini. Banyak orang-orang mau dikasih nasihat seperti apapun juga, mereka tidak menggubrisi. What can you do? Krishna pun mengatakan. Nanti dia akan mengatakan juga ajaran-ajaran seperti ini berikan kepada orang yang mau dengar kalau orang tidak mau dengar jangan dipaksakan jangan dipaksakan dalam tradisi-tradisi lain pun jangan memberikan mutiara kepada kawanan babi kita mau kasihan babi babi maunya makanan makanannya adalah kotoran enggak kasih mutiara si babi ambil mutiara dia telan, keselak dia. Pasti dia menyerang kita balikkan. Yang bodoh siapa kita? Babi kok mau dikasih mutiara? <laughs> Jadi ajaran-ajaran seperti ini pun Krishna pun mengatakan, kalau orang nggak mau dengar ya udah. Terima kasih. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Mau dengar silakan, nggak mau dengar fine. Terima kasih, sampai ketemu lagi.